jumpa lagi dengan saya di acara podcast The Label Production. Hari ini kita ada narasumber yang luar biasa. Pokoknya hari ini saya sendiri nggak ditemenin Adeyo, biasanya ada Adeyo. Oke, langsung aja kita sapa narasumber kita. Halo, Miss. Kita kedatangan satu bintang tamu. Oh, bintang tamu, narasumber, sorry. Ini namanya siapa, Ibu? Saya Mieke. Oke, namanya Mieke. Kerjaan saya itu sehari-hari bergelut dengan berita, ya. Oh, orang berita, ya, orang media, media, si Ibu nih. Ya. Padahal saya belum nanya loh, Bu. Ya, tapi kan udah pasti kan menahan dulu dong, ya enggak? Bidang media. Oke, Bu, kameranya ada di sebelah ya, sana. Oke. Ibu akan ditinggalin di sini sendirian. Tolong jelasin siapa Ibu, dari mana ke mana. Hai, saya dari Harian Infa, sebuah media koran yang bergerak untuk semua nih berita-berita ibu kota, berita ekonomi, politik yang lagi viral, sampai ke berita-berita gosip artis juga ada di situ. Selain hard copy, maksudnya koran, yang sekarang ini udah makin kecil deh sirkulasinya ya. Saingannya ya, kalau Kompas mah kita nggak ada apa-apanya, tapi tetap masih ada peminat. Karena orang-orang tua jadul itu kan udah kebiasaan tuh kalau pagi sambil ngopi, sambil baca koran, nongkrong juga pakai koran gitu. Jadi tetap kita masih eksis deh pokoknya. Kita juga ada media elektronik di mana sebenarnya enggak dalam keadaan corona aja kita udah rada-rada susah. Jadi boleh dibilang media koran ini bukanlah bisnis yang profitable. Tapi lebih banyak ke prestis dan ya tujuan kita ya tetap mempertahankan dan mengembangkan budaya Tionghoa. Itu aja kira-kira deh. Nah lo, bingung gue mau nanya apa? Semuanya udah lengkap. Tadi gue mau nanya dia kerja di mana, terus tempat dia kerja itu apa, cuma dia udah jelasin lengkap. Jadi gue bingung gue mau nanya apa. Lu boleh nanya dong. Nah, lu kalau bilang nggak profitable, jadi buat gaji lu pakai apa? Nah, itu pertanyaan yang paling bagus lu, nggak bakal nanya. Oke, sis, kita gue panggilnya sis aja ya. Ya, oke. Karena menurut gue usia lu masih cukup muda. Ya, kita kan harus tetap jiwa muda ya. Oke, tetap jiwa muda. Bener banget, tetap jiwa muda. Sis, udah berapa tahun lu kerja di media itu? Saya kerja di media itu udah memasuki tahun kelima. Tahun kelima? Iya. Yang dulu tuh sebenarnya memang suka deh baca-baca artikel, tapi dulu cuma seputar gosip-gosip selebriti gitu kan. Oke. Atau di mana ada diskon. Sekarang malah jadi tertarik dengan yang rada berat deh gitu, kayak dagang Cina sama Amerika lah. Oke. Sama politik yang lagi viral. Cuma ada semua tuh di media. Ada semua, tapi harus diketahui bahwa kita itu media harus netral ya. Oh, netral. Ya. Oh, jadi berita yang sampaikan itu berdasarkan apa fakta yang ada gitu ya. Betul. Jadi anti hoax. Dan up to date enggak itu faktanya? Ya, up to date dalam arti kata kita enggak boleh ada kecenderungan nih, misalnya kan kadang-kadang artikel kita liput sendiri. Oke. Kita nggak boleh ada kecenderungan bela si Anu nggak boleh. Oh, Anunya siapa yang dibela? Ya, makanya saya bilang partai ini, pokoknya kita harus benar-benar netral. Nggak bela si Anu ya? Nggak boleh. Nggak boleh, bukannya nggak bela. Kalau personilnya mungkin ada. Ada yang bela ini. Si itulah ya, si Anu. Tapi tetap pada saat berita itu harus netral. Nah, lu udah kerja 5 tahun nih. Selama 5 tahun kerja, enjoy? Sebenarnya sih, dibilang enjoy, dienjoy-enjoyin aja. Oke. Yang satu, kita tuh enaknya apa ya? Santai ya kerjanya, maksudnya kelihatannya santai. Oke. Jam kerja tidak terikat, yang penting besok koran terbit aja judulnya. Oh. Nah,
Terus? Kalau lagi nggak santai itu pada saat gue mesti nerjemahin nih banyak nih. Oh lu translator ya, juga? Iya, gue translator karena wartawan bahasa gua, apa? Bahasa dari Indonesia ke Mandarin. Indonesia ke Mandarin. Hmm, oh itu harian Mandarin ya? Harian Mandarin. Oh, dua bahasa, okay. Oke, dua bahasa. Terus? Jadi wartawan gue di daerah nih nggak bisa bahasa Mandarin. Ah? Gue suruh liput, dia liput, gue yang nerjemahin. Setiap hari itu lu kerja? Pasti ada itu. Pasti ada? Pasti ada. Pernah ngerasa bosen gak, Sis? Kagak bosen, cuman pas gua ketemu kalau nerjemahin ini bosnya rewel. Oke. Jadi, kalau buat terjemahan gua aja dia terima. Oke. Cuman fotonya gitu, fotonya mesti digedein, fotonya gak boleh jelek. Sementara wartawan kasih gua fotonya yang adanya yang palanya miring, ada yang begini, nah itu kan gua mesti ngedit. Nah itu mesti siap-siap deh gua dimarah-marahin tuh sama bos. Kamu mau gak kalau foto kamu jelek? Gak bisa dong, kamu gak bisa milih foto apa? Gimana sih gitu? Pertanyaan gua gini, di media tersebut, lu punya jabatan tuh apa sebetulnya? Sebetulnya sih gue penanggung jawab redaksi. Penanggung jawab redaksi. Redakturnya udah tua, pensiunkan, jadi okay. Gue menggantikan dia gitu. Oh, termasuk yang edit, approval, yang edit, approval data, berita itu dulu? Iya. Oh, jadi sampai ke bagian iklan. Jadi semua berita yang kita baca dan kita dengar di harian InWire yang kerja itu semua hasil dari approval gue. Approval lo. Jadi kalau misalnya ada berita yang menyimpang nih atau nama orang salah, yang pertama diomelin gue. Gitu. Oke, sebentar. Kayak narasumber lu berat lo. Ini ngomongannya apa? Tapi kita lanjut lah. Santai aja, enteng. Ntar, gue coba memanggil semua isi otak gue yang ada di luar. Lu mau nanya jadi supaya gue bisa ngimbangin lu nih. Nah, tadi gue udah nanya, apa lu bosen atau enggak, lu bilang enggak. Tapi terkadang agak jenuh kali ya. Agak jenuh dan agak-agak ilfeel gitu. Gimana sih kalau ketemu kenapa? Bos? Ya kan gue bilang, bos itu tuh kadang-kadang kan wartawan ngasih gue foto. Pada saat di berita kan gue mesti kasih dia, nih bos, berita gue udah bikin nih, asisten dulu. Okay. Tadi bilang mukanya begini, foto utamanya. Mesti banyak permintaan gitu. Banyak permintaan. Iya. Sis, kita mau nanya agak pribadi sedikit nih. Kerja di media itu, termasuk lu kan media koran dan online ya? Iya. Koran dan online, cetak dan online. Itu pendapatannya lumayan gak, Sis? Cukup, di atas cukup. Tag humpenya sih cuma numpang lewat ya. Numpang lewat. Nah, tag humpenya cuma numpang terus lewat. Cuma, kadang-kadang ada perusahaan di mana kita tuh bantu dia terjemahin. Dia happy ya dikasih angpau gitu. Oh, angpau. Halal itu halal. Maksudnya, bos juga tahu bukan korupsi karena itu dia juga kasihnya kita pribadi gitu. Makasih ya gitu. Gua udah buat yang nggak tahu angpau, angpau itu adalah kertas merah yang ada tulisannya. Nanti tulisannya apa? Kita akan kasih gambar contoh angpau itu seperti apa. Ah iya deh. Oh berarti ibaratnya angpau itu adalah fee kali ya yang lu bukan terima. Fee bukan sih, fee. Kayak tanda terima kasih dia deh. Oh, tanda gitu. Terima kasih. Dia nggak seberapa sih. Paling 200-300, tapi buat kita ya alhamdulillah gitu kan, mensyukuri aja gitu kan. Tapi kan banyak. Tiap hari pasti ada. Jadi biar apa viewers kita nih tahu bahwa kerja di media itu enggak seenak seperti yang tersajikan, benar gitu. Enggak asal lu foto. Terus lu ayo rekam itu enggak juga. Enggak ya. Itu mengandung resiko. Prosesnya banyak ya. Prosesnya banyak dan lu belum ketemu yang misalnya terutama tajuk nih ya. Kan di koran tuh suka ada tajuk. Tajuk itu kan pendapat pribadi. Misalnya lu nih. Gua mau bikin tajuk misalnya. Gua gini lu misalnya mengkritisi siapa deh? Menyindir-nyindir gitu. Nah, pas yang disindir enggak senang, yang diserang kita. Oh, iya. Tapi selama lu 5 tahun kerja, ada enggak berita udah lu sampein berdasarkan data tapi ditolak sama atasan? Ada nggak? Yang ada gue tolak atasan gue. Menurut dia terlalu tajam nih, ini berita yang bahaya. Yang ada gue yang nolak, karena dulu bos gue nih, kepala redaktur gue tuh orangnya pro banget
deh sama Tiongkok gitu ya. Nah, kita juga sih kita tahu teknologi dia bagus, whatever, tapi kan kita di Indonesia, jadi gue yang sering jadi ada beberapa berita yang mereka mau lu tolak gitu. Gua tolak, Pak, ini nggak bisa nih Pak, Bapak mesti pertimbangkan pembaca gitu. Karena gue rajangnya ya harus karena itu ya netralitas. Betul. Tadi ya. Oke. Kerja di media itu